Hasibuan, Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang baru saja dicopot karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Tin Admiral, dengan pengoplosan solar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut menyatakan diduga menimbang sekaligus pengoplosan solar bersubsidi di Jalan Guru Sinuman, Kecamatan Medan Helvetia Medan, Kamis, 27 April 2023, siang. Gudang ini diduga milik AKBP Acirudin Hasibuan, Kabak Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang baru saja dicopot karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Terlihat, belasan penyidik berkumpul di lokasi sebelum merangsek ke dalam gudang. Gudang nampak masih digembok menggunakan rantai besi dari luar sebelum akhirnya didobrak. Pantauan di lokasi, terlihat polisi membuka paksa gembok gudang. Sekitar 5 menit barulah pintu berhasil didobrak. Begitu berhasil masuk ke dalam gudang, pada bagian gudang pertama terlihat dua tangki BBM berwarna biru dan hijau. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 6 tangki plastik diduga berisi solar. Ada juga selang yang diduga untuk memindahkan BBM dari tangki plastik ke tangki besi. Lalu ketika memasuki ruangan sebelahnya, dua tangki besi berkapasitas 16.000 liter juga terlihat di dalam. Pasal dengan atau pensiun, bro. Serius, bro. Jadi ini di sini di dalamnya ada kurang lebih ada 4 tangki BBM. BK ada dilepas itu di bawah itu. Kami proses biar kita amankan. Pak, ini Pak sendiri bisa dijelaskan ini apa nih? Nah, ini Pak, kalau ke polisi ini. Stiker kan dijual bebas? Oh, nggak boleh. Gampang ini nggak boleh, sembarang. Nah, ini kan ini. Siap. Ini. Bawa. Ada tadi.